ada pelbagai jenis pedang yang mewakili pelbagai suku orang-orang Melayu di kepulauan tanah Melayu ni lah. Orang Aceh akan kenal. Ini adalah pedang Sikin. Pedang Celangkas ni adalah satu pedang yang menjadi identiti orang Melayu dan begitu signifikan kepentingannya sehingga dijadikan sebagai salah satu daripada alat regalia ataupun alat-alat istiadat yang menunjukkan kebesaran raja-raja Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi lagi ya guys ya, jenis-jenis pedang bangsa Melayu di Nusantara. Senjata Empire Rumbawe. Oke, ini daripada channel Demi Melayu. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe-nya guys. Jom kita tengok videonya ini guys ya. Let's go. Oke, Demi Melayu. Subscribe guys. Subscribe. Assalamualaikum. Kali ini kita nak cerita sikit tentang dua pusaka ini yang selalu di orang kata dipukul sama rata. Padahal berbeza ni. Yang di kanan ni adalah keris, yang di kiri ni adalah sundang. Jadi apa beza dia? Pertama sekali kita boleh tengok beza dia dari segi dia punya hulu dia belah atas ni. Kalau hulu keris macam ni. Okey. Kalau hulu sundang macam ni. Yang ni dia ada sampir dia sampai ke batang surunai sekali kan. Kalau macam ni dia tak ada sangat bentuk sampir macam keris. Kemudian kalau kita buka pun bilah untuk keris. Ini bilah keris. Yang ni berlok lah. Okay. Berlok berapa? Jom kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ni contoh lok 7. Okey. Ni sundang. Lurus ya. Dia punya bentuk bilahnya tu pun berbeza. Ketebalan dia pun berbeza, saiz pun berbeza. Dan fungsinya pun berbeza lah. Kalau keris kita gunakan untuk menikam, menghiris. Tetapi kalau sundang, kita gunakan untuk menebas, menetak dan sebagainya lah. Dia seakan macam kita guna pedang. Parang. Tapi dalam bentuk keris. Kemudian kita nak masuk pasal pedang kat belakang. Okey, sekarang kita nak cerita tentang pedang yang tuan-tuan nampak kat depan tuan-tuan ni. Saya dah susun dah. Ada pelbagai jenis pedang yang mewakili pelbagai suku orang-orang Melayu di kepulauan tanah Melayu ni lah. Okey, yang pertama sekali kita ada ni Kelewang Lombok. Kelewang. Ni bilah dia. Kita tengok-tengok aje. Tetapi yang saya pegang tadi tu khusus Kelewang Lombok. Yang Aceh, spesifik Aceh adalah ni. Orang Aceh akan kenal. Ini adalah pedang Sikin. Bukan Asyikin, Sikin. Okay, jadi cara kita nak tahu pedang ni adalah Sikin adalah dia punya hulu ni berbentuk Y. Dia punya bilah ada. Dia seakan macam parang tapi sebenarnya pedang. Okey. Dia ada lurahan dia. Dia pedang yang sangat nipis tapi fleksibel dan dia lebar. Inilah Sikin. Sikin ni dalam banyak-banyaklah collection yang nampak kan depan ni. Sikin inilah yang paling susah nak jumpa. Kemudian kita akan ada pedang Cenangkas. Okey, dia ada dua version lah. Version yang pertama, Cenangkas yang berbentuk agak besar. Yang kedua, dia berbentuk agak sedikit kecil dan tirus. Raja-raja Melayu dia akan ada pengiring-pengiring dia kan. Hulu balang sebagainya. Jadi yang kebanyakan kita akan nampak pengiring yang akan pegang macam ni. Pedang Celangkas ni adalah satu pedang yang menjadi identiti orang Melayu dan begitu signifikan kepentingannya sehingga dijadikan sebagai salah satu daripada alat regalia ataupun alat-alat istiadat yang menunjukkan kebesaran raja-raja Melayu. Kita tengok dia punya bilah dia. Wah. Ini bilah dia. Dia ada lurahan dia lebar dan dia punya panjang dia. Ini adalah Cenangkas. Alright. Kemudian kita ada juga pedang
Melayu, buaya berenang. Pedang buaya berenang ni biasa kita jumpa di belah Sungai Manik kan, dan juga peristiwa 13 Mei. Di mana zaman tu banyaklah orang kata pedang buaya berenang adalah pedang orang Melayu. Sudah. Ni contoh pedang Melayu buaya berenang. Dia ada dia punya kepala dia sikit. Ada lekuk kepalanya kat sini. Punya mata kat bawah ni. Okey. Macam saya dah terangkan tadi, kenapa ada kain? Kerana dia kadang-kadang kita nak menutup cela yang berada pada sarung itulah. Kemudian seterusnya kita ada di belah Aceh juga. Ini namanya adalah Miu Apet. Tapi kalau kita tengok, Apet, dia punya bentuk seakan-akan iras dengan pedang daripada Belanda. Kerana dia ada pengaruh daripada tadi orang Belanda. Pakai saya punya tu guys ya. Yang Belanda itu guys. Nah ini nih, persis asli. Asli pengaruh persis daripada orang-orang Belanda. Oh my god. Ini mata bilah dia. Berbentuk runcing dan melengkung. Wah. Kemudian kita ada pedang namanya Gayo. Gayo. Pedang Gayo dia belah Sumatera. Okey, pedang Gayo ni adalah pedang yang bagi saya personally, secara peribadi, pedang yang paling praktikal dan paling tahan, paling lasak, paling function lah, cik, masa moden lah. Okay. Pertama, dia boleh bermain cara biasa lah. Dia boleh menetak, boleh apa ni, mengkiris kan. Boleh menebas. Tapi dalam masa sama juga, dia boleh guna untuk menikam. Menikam. Sebab dia punya hulu dia ni. Seakan okay, macam hulu badik. Okay. So, kita boleh buat menikam. Dan juga, besi-besi yang digunakan untuk membuat pedang Gayo ni adalah besi-besi yang istimewa. Dan ketahanannya lebih tinggi dan lebih kuat daripada pedang-pedang yang biasa. Wow. Ini masih lagi kelewang, tetapi yang ini adalah collection istimewa yang berada di dalam simpanan kami di Galeri Empire Rombawi ini. Kerana bilah ini adalah bilah yang tidak akan mudah dijumpai di mana-mana. Kerana dalam catatan sejarah, pedang ini adalah bilahnya daripada kerajaan Turki Utsmaniyah. Di belah depan dan di belah belakang. Di belah depan ini adalah perkataan bahasa Arab yang menunjukkan sultan ataupun kerajaan Melayu mana yang diberikan pedang. Kemudian di belah belakang ni ada Asadullah. Asadullah ini adalah cop mohon kerajaan Utsmaniyah itulah. Asadullah. Jadi, kalau kita nak katakan ini adalah pedang Melayu, tak bolehlah sebab ia berasal daripada Turki. Cuma apabila dihadiahkan bilah ini sebagai tanda diplomasi daripada kerajaan Utsmaniyah kepada kerajaan Islam yang berada di Kepulauan Melayu ini, dia diberikan bilah saja, kemudian barulah dibuat pakaian. Maka dibuatlah pakaian berbentuk kelewang. Dan bilah ini dikatakan dibuat hanya beberapa ratus bilah sahaja dan dihadiahkan kepada Kesultanan Melayu lah. Dan yang kita boleh jejak antaranya berada dalam simpanan undang luar di Negeri Sembilan, Sultan Selangor dan juga Sultan Brunei di Brunei lah. Okey, kemudian seterusnya kita masuk kepada pedang-pedang orang Melayu yang berada di bahagian Kepulauan Borneo. Yang atas ni adalah namanya Alameng. Alameng ni adalah senjata orang-orang Bugis. Ini bentuk dia. Kalau tengok close up boleh nampak dia punya pamornya tu coraknya ada tiga corak yang berbeza. Di bawah tu straight line, kemudian bila atas tu akan nampak ada curvy. Kemudian dia akan ada ketandaan tapak gajah. Senjata orang Bugis. Yang ni yang besar-besar ni, ini adalah senjata orang Borneo juga. Senjata ni adalah senjata yang dicatatkan dalam catatan peneroka yang pertama sekali mengelilingi dunia, Ferdinand Magellan. Dia mencatatkan bahawa bila dia datang ke Kepulauan Filipina tu untuk menjajah, kumpulan mereka ini dikalahkan oleh orang-orang asli, orang-orang setempat dengan menggunakan pedang ni. Dan pedang ni kalau kita tengok dia akan ada bulu kat tepi ni. Yang last kali ni adalah senjata orang-orang Dayak. Orang Dayak. Okey.
Nampak ni ada kesan seakan macam dipahat ataupun dipasak lah besi-besi yang berbahan emas ataupun tembaga, yang kerana dipercayai ia boleh melemahkan ilmu kekebalan seseorang. Betul. Dan betul. Macam tadi, ini masih ada rambut juga di belakang untuk menunjukkan berapa banyak dah musuh yang telah pun berjaya dia kalahkan. Okey. Ha, itu tu je lah untuk bahagian pedang yang berada di Kepulauan Tanah Melayu. Wah. Jadi tuan-tuan, lepas dah tengok semua khazanah Melayu yang tersimpan di dalam galeri ni, tuan-tuan mesti nak datang kan? Okay, jadi tuan-tuan boleh datang ke galeri Empire Rumbawe yang berada di area Bangi Gateway, Section 12, Bandar Baru Bangi. Bangunan kami berada berhadapan dengan Starbucks Bandar Baru Bangi. Ataupun tuan-tuan boleh cari landmark restoran di Salai Bangi Station. Dan juga dalam masa yang sama, kalau tuan-tuan berminat untuk sekadar datang tengok-tengok kan, silakan datang. Okay. Kiranya macam tuan-tuan boleh datang tengok barang-barang yang ada dekat muzium, tapi tuan-tuan semua boleh hands on, boleh pegang, boleh tengok, boleh belik. Kalau macam kat muzium kan kena bayar, lepas tu tengok di sebelik lemari je kan. Tapi ini boleh datang, boleh tanya, boleh pegang. InsyaAllah. Okay. Last sekali, tuan-tuan kalau rasa nak organize majlis bertemakan warisan Melayu pun boleh juga datang ke sini. InsyaAllah kita boleh tolong aturkan. Okay. InsyaAllah. Datang ke Galeri Empire Rumbawe, Section 15, Bandar Baru Bangi. Terima kasih. Alright guys, dah selesai videonya dan itulah tadi jenis-jenis pedang bangsa Melayu di Nusantara yang ada di Museum Empire Rumbawe. Jadi buat teman-teman semua, langsung aja ke sana guys. Saya sudah penasaran juga ya, pengen juga lihat-lihat di situ guys ya. Karena dari dulu saya agak-agak suka dengan benda-benda seperti itu gitu kan. Kayak menyenangkan sekali gitu guys ya. Kayak kita tuh bisa melihat karya-karya orang terdahulu dan memang apa rare seperti itu, bukan semua orang punya gitu, dan itu memang keren banget sih guys. Wow, ternyata seperti itu ya pedang-pedang atau senjata-senjata bangsa Melayu di Nusantara ini. Keren ya guys ya. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.